Semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Post Channel. Hari libur lebaran saat ini sudah usai. Segala aktivitas akan dilakukan seperti biasanya. Sejak 3 hari setelah lebaran, terlihat puncak arus mudik hingga Selasa 16 April 2024. Ini dia beritanya. Direktur Utama PT Sinar Dempo Bangun Bersada, Dr. Andes Haji Joni Sidik MH, melalui petugas loket bus Sinar Dempo Kirta menuturkan bahwa sejak tanggal 13 April 2024 ini, arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah sudah mulai terasa. Menurut Tirta, pada Selasa 16 April 2024 juga peningkatan jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan balik lebaran masih terjadi. Bahkan, bisa diprediksi sampai 5 hari ke depan, arus balik mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah masih terjadi, ucapnya. Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.